Assalamualaikum guys, dan hari ini itu aku ngecek ya di taman, terus tiba-tiba begini keadaannya, berantakan ya, dijebolin semuanya. Nah, ini ubinya yang baru tumbuh pun dimakan. Ya ampun. Dan ini pasti kelakuannya si monyet-monyet ya ini, karena emang banyak sekali monyet tapi nggak pernah masuk ke taman ini. Tapi hari ini lihat, nah ini satu pot wortel sama daunnya udah nggak ada, dan ini tinggal satu. Ya ampun. Dan akhirnya aku jebol sekalian sebelum panen, belum waktunya kayak gitu ya, masih kecil-kecil seperti ini udah akhirnya dipanen. Dan ini juga daunnya aku ambil buat dimasak aja sekalian. Aduh, 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 aduh. Ini monyet-monyet ini mungkin tahu aku nanam banyak banget. Aduh, akhirnya semuanya harus dipanen daripada nanti dirusak. Jadi aku panen sebagian sayur-sayurnya. Nah, seperti ini. Karena aku keesokan harinya itu dikasih video, ternyata di video sama Cece sebelah yang kayak gini nih, dia lagi makan-makan daun pepaya itu. Ludes wes, ludes wes, Terus angin, hampir angin. beberapa waktu, mungkin satu minggu tuh 2 atau 3 kali mesti ke tempatnya Cece itu. Nah, itu lewat sana pagar-pagar kayak gitu. Mungkin mereka itu di hutan, di sana sebelahnya kan ada hutan gitu, mungkin nggak ada makanan. Terus akhirnya datang ke pemukiman warga. Dan pada saat ini itu di tempatku, padahal biasanya nggak pernah dilewatin monyet sekalipun ya. Mungkin terlihat dari jauhan, tapi kali ini dia lewat-lewat sebelah rumahku ini. Terus no, waduh, enak duduk-duduk manis di situ guys. Tuh dia di video sadar, cuma liatin kayak gitu, nggak ada takut-takutnya. Waduh. Dan bos aku itu lapor ke security, tapi apalah daya, nggak bisa nangkep karena monyetnya itu ketika kita mendekat pasti lari gitu. Jadi nggak tahu nih. Jadi tanya kok ada deh. Kemungkinan di hutan gak ada makanan, jadi ya dia berkeliling nyari makanan. Karena di tempat aku ini itu kan jauh dari kota, tapi ini perumahan khusus, jadi tenang di sini itu. Dan kebetulan dekat di sekitar sini itu ada hutan-hutan, jadi masih asri banget gitu lah. So, banyak sekali hewan-hewan ya, khususnya monyet gitu. Kalau untuk hewan-hewan di sini, apapun itu, burung apapun itu dilindungi. Kalau kita melukai, menangkap, bahkan membunuh, kita bisa dipenjara kayak gitu. Dan sebenarnya ada 5 ya, ini ada 3, yang 2 kecil-kecil mungkin suruh nunggu di rumahnya. Biasanya itu 5 5 sekaligus diajak, ini cuman 3.
Humpo ada teh oke nggak? Teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.